Salam kebajikan Dharma. Ketemu lagi dengan aku Gebe di Misteri Portal Padang Gurun Mojave. Selamat mengikuti. Menyaksikan konten kali ini akan bisa menjawab pertanyaan Anda tentang apa itu leluhur, siapa itu Alin, apa wajah bumi sebelum Anda terlahir, dan siapakah kita, dan bagaimana masa depan tatanan baru dengan menyaksikan misteri konten Misteri Portal Padang Gurun Mojave ini. Tempat ini adalah tempat salah satu tempat misteri di bumi yang memasuki yang masih punya kisah tentang leluhur di masa lampau. Tempat ini juga menjadi trendsetter di zaman milenia ini. Dan tempat ini akan menyingkap semua tabir, semua rahasia yang ingin diketahui peradaban ini dan masa depan. Meskipun tempat ini berada jauh dari tempat tinggal Anda. Dia ada di Las Vegas, California, Nevada, Amerika. Sebuah gurun yang sangat tandus dan gersang. Sebuah gurun yang terkenal wingit dan angker. Sebuah gurun yang menjadi base camp tempat persembunyian alien. Sebuah gurun yang dirahasiakan pemerintahan Amerika Serikat. Ada apakah di balik ini? Ada apakah misi ilahi di sini? Mari ikuti bersama. Kita sering mendengar banyak orang hilang di lokasi ini. Banyak manusia hilang secara misterius di sini. Siapapun manusia ataupun hewan yang memasuki gua-gua di padang gurun Mojave tidak pernah kembali. Sejak zaman dulu hingga saat ini. Sudah banyak kasus terdokumentasi semenjak hilangnya manusia ataupun hewan secara misterius di situ. Baik dalam hubungannya dengan bawah permukaan subsurface atau fenomena aerial yang berhubungan dengan Yunani kuno, sebuah kuil Apollo yang hilang. Kejadian kehilangan manusia ataupun hewan secara misterius banyak dikaitkan dengan alien, banyak dikaitkan dengan operasi militer, banyak dikaitkan dengan misi pemerintahan. Semua memandang serba materi, tapi mereka lupa ada dimensi goib yang harus diperhitungkan di sana. Ada sejarah di masa lampau yang luput dari ingatan beberapa manusia. Jika kita melihat secara materi, kita akan melihat di tempat ini karena ada unsur alien mendarat di sana, ada unsur permainan pihak militer di negara bagian AS. Tapi jika kita kilas balik tentang peta bumi, peta dunia, dan kita melihat sisi goib, maka kita akan tahu mengapa begitu banyak manusia yang masuk ke dalam gua-gua di padang gurun Mojave tidak pernah kembali. Dan hewan-hewan yang memasuki pintu gerbang gua pun hilang misterius. Itu akan bisa menjawab pertanyaan itu. Bicara tentang gurun pasir Mojave ini, di daerah Nevada ini, di daerah Amerika ini, Anda tentu ingat suku asli Amerika, suku Indian Navajo. Suku ini mendiami di daerah padang gurun Mojave ini. Sebuah legenda yang benar-benar terjadi. Ribuan tahun yang lalu, sebelum orang kulit putih
masuk ke daratan Amerika. Kisah ini dituturkan oleh suku Indian Navajo yang berdiam bermukim di padang gurun Nevada. Sebagian dari diri kita, kamu, dia, anda, penonton, adalah orang yang berkulit putih yang berasal dari zaman dulu, yang berusia seabad atau mungkin lebih. Dan mungkin ada yang berasal dari Eropa, benua Amerika, benua Asia. Dan anda saat ini kebingungan, apakah betul alien itu ada? Apakah betul? Apa mungkin ada piring terbang? Apakah mungkin ada supernatural? Apakah mungkin ada ilmu kesaktian dan sebagainya? Bagi anda, piring terbang, UFO, kapal misteri, orang hilang, teknologi tinggi adalah sesuatu yang baru. Sesuatu hal yang dianggap aneh di abad ini, di abad 20. Dan mempertanyakan bagaimana itu bisa terjadi. Bagaimana UFO bisa datang? Apakah benar ada? Beragama apa? Mengapa ada pengkloningan? Mengapa manusia bekerja sama? Mengapa ada area 51 dan sebagainya? Itu anda tanyakan, baik kepada saya, kepada medsos, kepada siapapun, atau mungkin ke dalam dirimu. Bayangkan jika sekarang anda memiliki kulit coklat dan ternyata merupakan keturunan orang yang berasal dari suatu tempat yang terdapat ribuan tahun yang lalu, di tempat yang sangat jauh, di tempat yang sekarang anda curigai sebagai area 51. Dan anda mengatakan bahwa hal itu tak benar. Dan anda juga mengetahui bahwa leluhur anda selama beberapa generasi tinggal di pegunungan, tinggal di padang rumput yang luas. Dan mereka sebelumnya juga terlihat dalam beberapa perahu. Hal tersebut menjadi cerita di masa lalu dan tidak tercatat dalam sejarah bangsa-bangsa, baik itu di negara anda, di bangsa anda. Dan anda tidak mempercayai itu. Tapi semua itu ketika terungkap, apakah anda masih mau mengingkarinya? Apakah anda masih tersinggung bila ternyata leluhur anda, anda yang berkulit putih ataupun anda yang berkulit merah ataupun berkulit coklat, bahwa di masa lampau leluhur anda berasal dari satu tempat yang jauhnya ribuan mil, ribuan kilo, dan di satu tempat yang anda curigai saat ini, yang di mana leluhur anda suka berada di pegunungan, suka menaiki perahu berlayar dari benua ke benua. Terpikirkah olehmu? Apakah kamu mempercayai itu atau menafikan sejarah leluhurmu? Begitu banyak orang yang tahu akan sejarah, baik itu ilmuwan dan astrologi, baik para cendekiawan masa lampau ataupun kaum Brahman, mereka lebih memilih untuk gerakan tutup mulut, untuk tidak melawan arus demi menanggapi rasa ketidakpercayaan, rasa ketersinggungan bagi manusia-manusia abad 20 ini
yang menolak leluhur mereka berasal dari tempat yang sangat jauh itu. Apakah itu Anda? Inilah jawabannya. Jika kalian ingin tahu mengapa setiap orang yang datang ke padang gurun ini langsung hilang, hewan, manusia, siapapun. Untuk mengetahui jawaban itu, dengarlah kisah legenda masa lalu, sejarah rahasia suatu benua, sejarah rahasia leluhur di masa lalu. Dengan Anda mendengar sejarah leluhur ini, Anda akan tahu jawaban itu.